guys, so sekarang kita lagi ada di spot pertama kita di Sawarna. Pagi ini kita lagi sunrise nih. Lagi sunrise di spot namanya Karang Berem. Nah, ini memang spot sunrise terkenal banget di sini. Dan enaknya spot ini adalah kalian bisa lihat foreground-foreground di bawah ini nih bisa jadi komposisi-komposisi kalian. Jadi kalian tuh bisa belajar explore gimana cara cari komposisi yang menarik, bisa dari reflection, bisa dari ombak-ombak, arus ombak, bisa dari bentuk-bentuk karang dan warna-warna lumut. Itu semua bisa jadi komposisi kalian dalam landscape di tempat spot ini. Sekarang kita lagi ada di spot rahasia banget nih. Ini spot ini masih belum banyak yang tahu. Memang sih udah mulai terkenal, tapi ini tempat keren banget. Jadi ini namanya spot Batu Kujang. Nah, di sini ini banyak objek-objek point of interest yang menarik. Yang bedain dari tadi Karang Berem itu point interestnya rada nggak ada. Di sini ini banyak banget point interestnya. Kalian bisa lihat ada batu di situ yang bentuknya mirip lumba-lumba. Dan di sini juga ada batu-batu lagi. Ini semua bisa jadi point interest menarik. Dan lihat di bawahnya foregroundnya lumutnya juga cakep banget. Tapi di sini perlu hati-hati guys, karena ombaknya itu keras banget. Dan kalian cuma bisa kesini pas airnya lagi surut. Kalau air lagi pasang ini bahaya banget. Kalian nggak boleh asal-asal kesini karena bahaya banget, ombak keras banget. Oke, sekarang kita mau langsung hunting di sana dulu ya guys. Itu lagi menarik banget. Dan kita lagi ngejar waktu karena kalau sampai udah pasang itu udah nggak bisa foto lagi. Let's go. Guys, sekarang kita lagi ada di spot ketiga sore ini. Jadi kita habis istirahat tadi dan sekarang kita ada di Tanjung Layar. Basically, ini spot paling favorite banget yang semua orang pergi, tempat rekreasi juga yang ada di Sawarna dan semua orang udah pasti pernah sini. Tapi di sini tuh problem banget karena cahayanya tuh bagus banget buat sunset sebenarnya karena arah mataharinya pas. Tapi suka rame banget karena ini tempat pariwisata yang super rame. Jadi kita habis dari sana tadi. Tempat Tanjung Layar tuh sebenarnya ada di sana dan suasananya itu terlalu rame, crowded banget dan airnya pun lagi pasang. Jadi kita tuh nggak bisa ke tengah, yang biasa kita bisa explore di daerah sana dan bisa ke Gigi Hiu juga yang ada di sana dan kita tuh nggak bisa tadi. Jadi kita sekarang prefer pergi ke ujung kiri. Jadi ini daerah lumayan private ya, kayak private beach. Kalau kalian bisa lihat di sini ini private beach dan aksesnya itu memang rada susah. Jadi kita harus lewatin batu-batu itu lumayannya sedikit berbahaya. Just be careful kalau kesini buat jalan ke arah sininya. Tapi ini worth it banget karena di sini kalian bisa dapat angle enak banget langsung ke Tanjung Layar, ke iconic point of view-nya yang ada di situ yang bisa kalian lihat di belakang aku dan matahari juga bakal turun di situ. Jadi kalian bisa main pakai tele di sini daripada pakai white. Kalau di sana kalian pakai white, di sini kalian bisa siapin tele kalian dan hajar dapat shot dari sini. Guys, ini sekarang hari terakhir kita dan hari ini kita lagi ada di spot terakhir. Ini kita ada di Cibobos. Cibobos ini kurang lebih 45 menit dari Sawarna. Jadi tadi kita itu naik mobil ke sini, tapi kita sebenarnya bisa ada banyak option banget. Kita bisa naik mobil, kita bisa naik ojek juga ke sini. Capek sih, tapi ini tempat worth it banget. Apalagi kalau kalian pengen bikin yang kapas-kapas karena kalian bisa lihat langsung di sini ya. Karangnya itu gokil-gokil banget, gede-gede di sini dan arusnya juga enak banget buat kalian motret.